30 seconds to the race for our last 1 minute race. Rencana rancangan hari lari nasional tersebut diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi usai melepas ribuan peserta Borobudur Marathon di Kompleks Taman Lumbini, Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya pelaksanaan Borobudur Marathon selalu mendapat antusiasme tinggi dari peserta, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal itulah yang menginspirasi Menpora untuk merancang hari lari nasional agar masuk dalam kalender event. Terlebih saat ini komunitas lari semakin berkembang pesat sehingga pemerintah perlu mengakomodir para pecinta olahraga lari ini. Saat ini pemerintah juga terus mendorong kepala daerah untuk membuat event lari dan juga bersepeda. Saya kira ini menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Kalau melihat animo masyarakat hari ini untuk berpartisipasi dalam lari, maraton, sepeda, saya kira memungkinkan sekali untuk kita segera dorong. Lebih-lebih komunitas lari ini luar biasa pesat, berkembang dari semua kelompok umur, semua komponen masyarakat, luar biasa. Karena ini penting untuk kita support bersama-sama hari lari nasional. Imam menambahkan event Borobudur Marathon ini ke depan bisa menjadi sarana berkumpulnya masyarakat dunia untuk menggaungkan perdamaian, karena Borobudur merupakan mahakarya dunia yang harus dijadikan spirit baru untuk menggaungkan perdamaian. Usai melepas peserta Borobudur Marathon, Menpora melepas belasan ribu peserta goes dalam rangka pencanangan Hari Bersepeda Nasional di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Selain diikuti oleh aparatur sipil negara, acara ini juga diikuti berbagai komunitas sepeda di Sragen. Goes dalam rangka pencanangan hari bersepeda ini menempuh jarak 15 km dengan mengambil start dan finish di depan Stadion Taruna. Tim Liputan, Jogja TV.